jangan lupa like dan komen dan subscribe. Hey, thank you, bye bye. Makasih Isra. Mungkin sudah kenyang nih baru pulang. Jadi baru balik pulang dari kantor yang 22 lebih dari 35 menit. Mampir ke sini buat makan salah satu kedai. Tempatnya di sini cukup enak makannya. Ada ketoprak, nasi pecel, terus gado-gado. Jadi karena sudah jarang makan ketoprak, Oke, guys. Kita tunggu ketopraknya lagi dibuat sama si Mas. Kenapa di sini kok lagi? Di sini. Oh, di sini kerja. Tidak, jadi kurus. Hah? Ada kurus. Sini kok duduk aja sekali kok di situ. Kenapa kata tadi itu, Pak? Boleh. Wah, besarnya perutmu. Ay, berbau, Kak. Masih kuat kok minum, ah? Tidak lah. Mana tatomu, Dek? Tidak ada. Lihat dulu tatomu ya. Sayin gitu. Lihat dulu tatomu kasih begini. Coba lah, Kak, sorong sini. Sorong ke sini. Lihat ki. Apa tuh? Serius, Kak? Lihat dulu tatomu partnernya. Nama aku dia. Apa namamu itu, Kak? Isra. Mana coba lah, Kak? Sayin sekali. Lihat dulu. Wih, luar biasa. Mas, ada tatonya, Mas. Ada urusan. Mas, di imagine besok dia datang. Gado-gado, Mas, tadi ya. Wis. Di mana kau tinggal di sini? Di Jalan Tunau. Oh. Apa aktivitas? Kantor sambil buka salon. Mak kantor? Kantor apa? Sistab BPPTSP. Sistab di mana itu? Depannya Bank BPD. Sistab. Yang Bank BPD? Depannya Bank BPD. Yang di poros di sana yang arah ke anu? Ke pantai? Oh. Itu kantor Nabiru. Salon? Apa? Ada juga salon, ke salon Joda. Apa? Salon Joda. Salon Joda. Oh. Jadi siapa yang ada di sana? Saya sama anggota. Oh, ada yang karyawanmu. Berapa? Kemarin dua, tapi sekarang satu. Kok itu satu ditangkap? Gara-gara? Biasa. Nah, kali itu gimana? Sabu-sabu. Videoku itu? Tidak. Iya, video lah. Lihat sini dulu ya, lama sekali kau yang tidak pernah kuliah, Perner. Tidak, bukan kau tadi itu loh, gak sekitar. Tambah-tambah gagal kau juga, ayo, bagus sekali rambutmu. Gagal atau cantik ini? Jengge kau. Hah? Lihat sini kau dulu, Perner. Jengge kau gitu, kau cantik. Jangan begitu. Eh, lihat sini kau dulu ya. Tinggal di mana kau di sini? Perasaan kau ketemu ke dimajinnya itu, di Bajal Bakso juga. Iya, sama. Iya, betul. Sampai-sampai, gak mau tau nama aku tuh. Tidak yakin tuh, kalau kamu tambah like kau kuliah, like kau kuliah. Like apa? Tambah jelek atau tambah bagaimana? Ya sudah lah, lembu kurangkan lagi. Lihat sini, orang itu kalau bicara Perner. Sekarang itu, gemuk aku baru apa? Baru apa? Ya lembu juga pakai kacamatan ya apa. Nggak gagam juga deh? Ganteng ya. Wais. Ada berapa? Satu. Cewek-cewek. Cewek lah. Saya kira, ay kenapa besar sekali perutmu itu? Kok gak minum? Minum atau makan? Bukan maksudnya itu. Maksudnya gak makan lah, suka tidak bisa tidur. Oh, minum apa? Biasa kok minum? Enggak, jarang kesan minum. Jarak. Luar biasa, jarang kok minum? Jarang gak terlalu minum yang mana? Alkohol? Masa? Sebenarnya lah. Tapi balok-balok jadi? Oh tidak lah, lebih balok. Ih. Mas, cepat-cepat lah. Salon apa di sana? Salonmu salon perempuan atau salon laki-laki? Salon laki-laki, salon Joda. Bagaimana salon Joda? Jomblo darurat. Oh, jomblo darurat. Ternyata ada namanya, Mas. Nama salonnya itu Joda. Jomblo darurat. Jangan-jangan aku ke sana. Mas, tahu enggak yang ini, Mas? Teman saya dulu waktu SD kalau enggak salah sampai SMP ya? Ya, SD sampai SMP. Cuman baru ketemunya sudah hampir sekitar lumayan lama, ada sekitar 10 tahun lebih. Baru ketemu sama dia. Serius?
Itu pun kemarin ketemunya kan dia kan waktu di Majene waktu lagi makan. Enggak. Cuman waktu saya ketemu sama dia, dia enggak tahu nama saya. Cuman tahu mukanya doang, enggak tahu namanya. Kadang-kadang itu sebentar. Ini dia topraknya Cok udah datang. Kita tinggal mau santap dulu soalnya lapar. Oke. Gimana bos kan? Jadi kita makan dulu, gado-gadonya sudah ada. Gado-gado, ketopraknya mas ya. Pedes ya ini mas ya? Iya. Ada teman SD sampai SMP. Kalau nggak salah kurang sekitar berapa tahun ya? 10 tahun lebih lah. Barusan ketemu lagi setelah sekian lama. Namanya siapa namanya? Joda. Kampret Joda. Masa Joda? Namanya Yusra. Sekarang kerjanya di Mamuju di Sistat. Terus ada salonnya juga. Ada salonnya, nama salonnya Joda ya. Jomblo darurat men. Yang pengen main-main kesana boleh lah. Tapi hati-hati ya. Diterkam. Oke. Teman-teman semua jangan sampai lupa like, comment dan subscribe. Ada obrolan seru kita yang singkat-singkat ini ya. Sambil gua makan. Jadi sebenarnya pas nyampe ke sini enggak nyangka juga ketemu sama ini orang. Katanya dia mau traktir saya. Di mana kok? Alhamdulillah. Thank you ya. Mau ditraktir enggak? Di mana mau kerja? Tunggu dulu. Mau ke traktir kayaknya atau tidak? Mau ke traktir kayaknya atau tidak? Ah, tidak lah. Siapa kerja di bank? Oke. Kita lihat ya apa dia traktir atau enggak. Mau makan. Jadi dia cuma pakai tahu. Terus telur goreng. Ada laksa juga sama bumbu kacang. Jadi kayak gini doang ketopraknya. Oke, kita lihat juga. Ini udah lapar. Bismillah. Jadi mau traktir kayaknya? Ya? Traktir kak. Ay, mana kodong? Mana kodong kita banyak wanita? Saya kesini ini karena ada urusan ji. Dah basa mana tak sita ya? Teman sekolah mas serius? Dari SD sampai SMA mas? SMA enggak sampai SMP doang? SD sampai SMP. Sini kok ya, tolong-tolong ke belakangnya. Gak bisa dulu kok ya, kalau tentang sekolah. Kecap mana sini mas? Iya. Oh, ada sini. Ini biar orangnya tambah manis, Di. Tambah manis atau tambah cantik? Iya. Hah? Ini kebetulan sih, bukan tidur rumahan. Apa sih? Bahkan juga baru itu. Habis itu suka yang manis-manis sih. Biar man cantik juga orangnya mas. Bukan manis, cantik. Jadi serius ini orang. Dulu aktivitasnya itu sambil sekolah nyambi sampai kerjanya dulu apa pernah? Saya jadi kayu. Bawa becak dulu, sempat bawa becak ya? Ya? Iya. Pernah dia bawa becak? Berapa tahun? Mas. SD apa SMP? SD sampai SMP. Benar, serius ini cerita benar. Waktu masih di Majene, dia sempat sambil sekolah, bawa becak juga. Lumayan lama ya? Iya.
Sampai SMA juga masih bawa. Ah, enggak lah. Bawa kapan? Dulu SMA di mana? SMA 2. Enggak benar-benar. Dulu ini orang SMA 2. Saya ada hampir 10 tahun lebih, hampir 15 tahun kayaknya enggak pernah ketemu. Kalau SMA 3 SMA 1. 3. Saya kebetulan SMA 3, dia SMA 2. Masih sempat bawa beca. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sukses ya hidupnya ya. Iyalah, saya bilang begitu deh. Karena banyak orang yang anggap. Amin, amin, amin. Oke, teman-teman kita sambil makan sama Yusran, ya. Ini orang masih ada di sini nih. Jadi saya sama dia ini sedikit bernostalgia, masih ingat-ingat nama-nama teman yang waktu zaman-zaman SD. Jadi kayak agak-agak kepikiran soalnya apa ya? Nggak tahu. Udah berapa tahun yang lamanya, ada 10 tahun lebih lah, gak pernah ketemu sama dia. Jadi ternyata teman-teman saya itu ternyata aktivitasnya mungkin saja ada yang tidak seberuntung saya maupun teman-teman yang lain ya. Dan alhamdulillah dapat informasi dari teman saya yang ini. Jadi ada memang beberapa teman-teman itu yang sempat, siapa-siapa saja yang kemarin itu? Yang kau ingat? Air. Terus? Mas, saya masih ingat mukanya Mas Kur, saya masih ingat. Mas Kur. Ya, terus? Murni. Iya. Murni, Hudaya. Hudaya ya. Ahmad. Saharil. Indah. Saya tahu persis. Masih biasa berkomunikasi lah maksudnya. Saudi. Biasa ketemu gitu. Saudi. Terus Saudi itu termasuk anak yang paling pintar juga waktu sekolah. Tapi sekarang aktivitasnya kayaknya dia berwirausaha, setahu saya ya. Terus siapa lagi? Saya bernostalgia dulu nih Mas, karena ternyata teman-teman saya yang dari SD itu ya mungkin bisa dibilang ada yang gak seberuntung dengan saya atau teman-teman yang lain gitu kan. Jadi ya tanya-tanya sama dia informasinya, karena kan kebetulan banyak kenalnya ke dia. Siapa lagi semuanya? Ya itu. Saya terus terang aja Mas, jadi kepikiran pengen mengunjungi mereka loh. Insya Allah kalau ada rezeki sih, kalau kapan-kapan main-main kemanjiannya pengen ketemu mereka, cerita-cerita sama mereka, karena ternyata yang saya tahu itu ada yang sekarang yang sudah ternak kambing, bahkan ada yang sampai sekarang masih bawa beca. Ini yang baru saya tahu loh Mas ya, informasinya pun dari dia. Jadi ya nantilah kita lihat. Insya Allah mudah-mudahan sehat dan main pengen ketemu lah sama teman-teman SD. Pengen tahu rupanya sekarang seperti apa. Jadi kalau yang ini Mas, dulu waktu SD dia tuh orangnya agak-agak sedikit kemayu. Jadi agak-agak sedikit melambai. Kayak ya kurang lebih melambai, nanti sendiri yang bilang Mas, bukan saya. Betul ya? Sekarang istri sudah berapa? Satu lagi sama. Oh, satu. Masih sama? Tidak. Kenapa? Bisa, semua bebas. Oh, masih mau bebas. Caranya katanya. Ya udahlah, mungkin cukup sekian untuk obrolan hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semua. Jangan sampai lupa like, comment, dan subscribe. So, ini merupakan salah satu pertemuan yang cukup berharga juga buat saya, karena bisa ketemu sama teman lama. Dan memang gak disengaja. Pernah ketemu sih satu kali tahun lalu ya? Tahun lalu, sempat ketemu tahun lalu. Alhamdulillah masih diberi kesehatan, bisa ketemu sampai sekarang. Insya Allah kapan waktulah main-main sama teman-teman SD. Penasaran juga sih seperti apa. Oke, bye-bye semua teman-teman. Sehat selalu, jaga kesehatan, utamakan keselamatan, dan yang pastinya tetap stay healthy. See you, bye-bye. Partner, astaga gagahnya. Bajunya apa itu? Captain America. Woi. Senyum kau dulu partner, lihat senyum. Serius baru saja ketemu ya. Kampret. Di mana kok? Jatuh. Oke. Lihat kata Tomo, lihat tato. Tato dulu, lihat dulu. Lihat kata tato serius. Ini minat tegur bosku, tato ku. Lihat dulu tato sebentar. Tatonya. Ih, Yusran. Itu waktu mau bikin siapa yang tato kangku itu? Di Basiwa itu yang satu juga, orang ngapain orang itu bencur satu. Bencur? Kampir buat tato tuh, maka aja kak. Ya mau kak juga deh. Oke, thank you. Dadah Yusran.
Gak ada Kudul Valley. Gak ada. Jangan bilang Kudul Valley partner. Jangan lupa. Cepat kau yang lihat sini kau. Lihat dulu, lihat sini dulu. Eh, serius kau? Apa? Bilang Kudul. Jangan lupa. Jangan lupa subscribe. Terus? Ya. Belum bisa selesai. Jangan lupa. Isra. Jangan lupa like, comment dan subscribe ya. Ulang. Jangan lupa like dan comment dan subscribe. Hey, thank you. Bye bye. Makasih Isra.